Apalagi dihadapkan dengan Papua ini yang spot divingnya luar biasa. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat patriot generasi muda, meningkatkan jiwa patriotisme, terutama di Papua. Kemudian yang kedua, menggugah semangat maritime awareness. Kami melibatkan dari beberapa instansi, dari Lantamal 10, kemudian ada dari Kodam Cendrawasih, dari Lanut Jelas Papari, ada dari Polda Maluku, kemudian dari Posi, dari teman-teman penggiat selam yang semuanya kurang lebih 46 personel yang akan kita kerahkan untuk pengibaran bendera bawah laut. Ya, ini sesuai dengan domain kami, Angkatan Laut. Tentunya apalagi dihadapkan dengan Papua ini yang spot divingnya luar biasa, nanti bisa disaksikan. Rencananya akan dilaksanakan di Besti. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.